saya pemburu tuna. Pulau Bali, salah satu pulau terindah yang ada di Indonesia, yang terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat, serta memiliki luas wilayah 5.632,86 km persegi. Selain menjadi tempat tujuan wisata, Bali juga dijadikan sebagai fishing base usaha perikanan tangkap, terutama perikanan tuna, oleh belasan perusahaan penangkapan tuna dari dalam dan luar negeri. Hal ini dikarenakan Bali memiliki wilayah strategis dan fasilitas penunjang yang cukup lengkap untuk usaha perikanan tuna. Samudra Hindia yang berada di selatan Pulau Bali merupakan daerah fishing ground dari usaha penangkapan tuna. Dan wilayah ini masuk ke dalam wilayah pengelolaan perikanan WPP 573 yang merupakan salah satu wilayah yang diperbolehkan untuk menangkap tuna. Kali ini akan kita ikuti perjalanan nelayan tuna longline dalam memburu tuna di salah satu kapal tuna longline KM Bina Sejati. Nama saya Ramita, Kapten Bina Sejati. Kalau kru 12 orang. Saya pemburu tuna. Operasi saya di Samudra India. Bina Sejati merupakan kapal tuna longline milik PT TKF Indonesia. Kapal berbendera Indonesia ini memiliki ukuran 81 gross ton. Tuna longline atau rawai tuna sendiri merupakan jenis alat tangkap yang termasuk ke dalam jenis pancing. Satu rangkaian alat tangkap tuna longline terdiri dari pelampung, tali utama, tali cabang, dan hook atau pancing. Cara pengoperasian alat ini terdiri dari dua, yaitu setting dan hauling. Jam 6 pagi sampai setengah 12 siang. Kalau holing jam 5 sore sampai jam 2 malam baru selesai. Itu yang 23 blong.
Setelah proses setting dilakukan, selanjutnya dilakukan proses menunggu. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 5 sampai dengan 6 jam. Waktu menunggu ini dimanfaatkan oleh para pemburu tuna untuk beristirahat melepas lelah. Terima kasih.
sampai Desember. Tapi kalau mengenai tangkapan, yang paling banyak pancing dalam mata lebar. Kalau pancing timbul, sirip kuning. Kalau mengenai rame musim albacore, di nanti bulan 5 tangkapan mengenai ikan tijet sama meka marlin. Pada saat libur setting, biasanya digunakan oleh para pemburu tuna untuk memperbaiki dan mengganti yoka atau tali pancing yang rusak. Ini namanya kepala yoka Pak Satria, yang untuk menyambung yoka. Bahwa yang ini belum dikasih kolongan untuk menyenep kalau ada ikan. Selain itu, apabila terjadi kerusakan mesin kapal, maka kapten bersama kepala kamar mesin segera memperbaikinya. Dan tentu saja hal ini membuat proses penangkapan tidak dilakukan pada saat itu. Yang sering rusak, sering diperbaiki itu pompa boiler. Saya dari tahun 95 sampai sekarang. Mengenai di laut, kita operasi 1 tahun, kadang 1 tahun lebih. Mengenai kita, kalau di laut ini namanya, kalau mengingat suka duka, banyak dukanya dikarenakan di laut lama, ingat keluarga dan ingat anak. Ya, inginnya sih cepat-cepat punya modal, biar cepat-cepat saya bisa usaha.
istirahat, usaha di rumah, dan bisa ketemu keluarga seterusnya, dan bisa ibadah. Negeri. Sukanya kalau pulang, saya baru senang. Banyak. Ketemu keluarga, kalau ada rezeki, membawa uang. Menjadi seorang pemburu tuna bukanlah cita-cita dan pilihan mereka. Karena selain harus menghadapi ganasnya lautan, mereka pun harus menahan diri untuk tidak bertemu dan berkomunikasi satu kali pun dengan kerabat, keluarga, serta orang-orang yang dicintai selama lebih dari satu tahun. Tetapi, semua itu mereka lakukan dengan kesabaran dan penuh ketegaran demi mengharap keberkahan rezeki dari Sang Pencipta.
langit biru dihiasi awan putih dan matahari terangi hari-hari. Terdengar kicauan burung yang merdu dari puncak pohon menjulang tinggi. Oh, hijaunya hutan kita, hutan Indonesia, anugerah Tuhan yang terindah. Terbakar musim